Selamat malam, kembali lagi bersama kami. Ketemu kita dalam pertandingan Indonesia melawan Irak. Kali ini kita akan memprediksi jalannya pertandingan antara Indonesia melawan Irak. Kira-kira tim yang mana yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan kali ini? Malam ini akan disiarkan secara langsung live. Untuk memprediksi pertandingan live kali ini, kita akan coba lihat bagaimana pertandingan antara Indonesia melawan Irak pada waktu yang lalu, di mana pemain-pemainnya hampir semuanya penghuni-penghuni di timnas yang sekarang ini akan disiarkan langsung oleh stasiun-stasiun televisi kita. Kita akan lihat beginilah susunan pemain tim Indonesia yang sebagian besar masih menghuni timnas Indonesia yang malam ini akan berlaga melawan timnas dari Irak. Begitu juga tim dari Irak masih dihuni pemain-pemain sebagian besar yang bermain di laga ini yang akan diturunkan oleh pelatih timnas Irak yang sebagian besar merupakan penghuni dari tim-tim usia 20. Ya, pada pertandingan kali ini tim Indonesia merah dan tim Irak menggunakan kostum hijau-hijau. Timnas Indonesia masih coba membuka serangan di babak-babak awal. Begitu juga dengan tim Irak masih menjajaki kekuatan-kekuatan timnas Indonesia. Nah, pertandingan berjalan cukup alot, saling memberikan serangan. Tapi kita coba lihat apakah nanti pertandingan malam ini akan seseru pada pertandingan pertemuan antara timnas U20 Indonesia berhadapan dengan timnas U20 Irak. Kita doakan saja semua bangsa Indonesia akan bergetar jika timnas Indonesia bisa memenangkan penyisihan grup Asia pada malam hari ini dijamu oleh Irak. Seperti kita ketahui pada pertemuan pertama, timnas Indonesia yang dibidani oleh Shin Tae-yong berhasil dikalahkan oleh Irak dengan skor yang telak 5-0. Tetapi pada pertandingan kali ini kemungkinan Shin Tae-yong akan memberikan strategi yang berbeda pada pertemuan pertama. Ya, kita lihat saja pada pertandingan kali ini perjalanan timnas kita sungguh sangat berpotensi untuk bisa mengimbangi permainan-permainan dari tim Irak ke depannya. Ya, kita doakan bersama pada malam ini timnas yang bertanding dan melawan tim sekuat Irak bisa mengimbangi, syukur-syukur bisa memenangkan jalannya pertandingan pada malam nanti. Ya, kita ketahui tim kita berada jauh di posisi kesekian di bawah Irak, tentunya sangat membebani kita dalam menjalani laga ini. Tapi bola itu bundar, tentunya bisa kita jadikan alasan jika tim kita kalah. Tapi berusaha saja, kita lihat itu ada peluang yang harusnya bisa menciptakan gol, tapi pemain kita masih kurang bisa menempatkan bola di pojok-pojok yang kosong, masih bisa ditepis oleh kiper Irak.
Ya, mudah-mudahan tim kita yang kita prediksi melalui permainan Timnas U20 melawan Timnas U20 Irak ini bisa menjadikan gambaran kita bagaimana jalannya nanti pertandingan yang akan digelar malam ini. Ya, kita doakan semoga timnas kita bisa mengimbangi minimal mendapatkan poin satu, ya, imbang, atau kita bisa mencuri poin, 3 poin pada malam hari ini, di mana timnas kita akan bertanding live di stasiun televisi biasanya RCTI dan Indosiar yang menyiarkan langsung. Oke, kawan-kawan sekalian, demikianlah perkiraan prediksi nanti berdasarkan pertandingan sebelumnya antara Timnas U20 melawan Timnas U20 Irak. Kita doakan semoga berjalan sukses dan kita bisa mengimbanginya.